Halo guys, selamat datang di channel saya, Yunispi 2. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih guys. Kali ini saya mau berbagi lagi atau sharing tentang mengenai cara menghapus data aplikasi di HP Xiaomi terbaru 2021. Untuk caranya guys, pertama-tama kita harus memasuki yaitu pengaturan atau setelan. Nah, seperti ini setelan guys. Kita pencet setelan. Bisa melalui atas maupun bawah. Di sini saya menggunakan setelan yang di bawah ini. Kita pencet dulu. Setelah itu, kita scroll atau cari di bagian sini yang namanya aplikasi atau APL-nya gambar roda gigi. Kita pencet. Kemudian kita pencet lagi di sini yang namanya kelola aplikasi. Akan muncul seperti ini, guys. Ini lagi proses. Nah, munculnya seperti ini, guys. Kita pilih aja aplikasi mana yang mau kita hapus data cache aplikasinya. Di sini saya akan mencontohkan menghapus data cache aplikasi Google Drive, guys. Kita cari di pencarian atas itu Drive atau Google Drive. Ini contoh ya, guys. Kita pencet Drive-nya, aplikasinya. Kemudian kita pencet hapus data tuh di bagian bawah sebelah kanan. Munculnya seperti ini guys. Nah, kita pencet lagi hapus data bagian bawah tengah itu guys. Kemudian hapus semua data. Kemudian kita pencet OK. Nah, ini data pengguna sudah nol, cache pun sudah nol guys. Begitulah guys cara menghapus data cache di aplikasi HP Xiaomi terbaru 2021. Terima kasih guys sudah menonton, semoga bermanfaat.